Pentagon memutuskan menunda pemberian kontrak cloud computing atau teknologi pengelolaan data dan aplikasi senilai 10 miliar dolar AS kepada perusahaan teknologi yang mengikuti tender proyek. Hal ini diputuskan usai Presiden AS Donald Trump menetapkan keputusan investigasi atas Amazon. Padahal kontrak tersebut merupakan salah satu strategi Pentagon untuk memodernisasi sistem teknologi informasi yang proyeknya diharapkan bisa mulai berjalan pada bulan Agustus ini. Di samping Amazon, kandidat lainnya untuk penyediaan layanan bagi Pentagon adalah Oracle dan IBM Corp. Di fase terakhir, tender tersisa Amazon dan Microsoft Corp sebagai finalis. Namun, para perusahaan teknologi yang kalah menuding terjadinya ketidakadilan, sehingga pemberian kontrak cloud computing tertunda.